Sidang pembunuhan Brigadir Yosua kembali dilanjutkan dengan agenda pemeriksaan terdakwa Richard Eliezer. Eliezer kembali menegaskan kepada Majelis Hakim bahwa ia menerima perintah untuk membunuh Yosua dari Verdi Sambo. Tak hanya itu, Eliezer juga kembali menegaskan bahwa Sambo ikut menembak Yosua. Habis itu langsung Pak Sambo maju yang mulia di samping saya. Pak Sambo kan sebelah kiri saya langsung maju ke depan yang mulia. Sudah pegang senjata api yang mulia langsung nembak ke arah almarhum. Menembak ke arah almarhum yang mulia. Menembak ke arah almarhum. Tingginya curah hujan sepanjang pekan pertama Januari mengakibatkan banjir di sejumlah wilayah di Jawa Tengah. Tak hanya di Semarang, banjir juga melanda Kabupaten Kudus. Meluapnya sungai besar dan sungai Wulan menyebabkan banjir kian meluas ke 25 desa di lima kecamatan. Warga yang berada di titik terparah banjir terpaksa dievakuasi ke tempat yang lebih aman. Sementara dari Desa Sidoharjo, Kabupaten Tegal, ratusan rumah terendam banjir akibat meluapnya Sungai Cacaban pasca hujan deras. Desa Sidoharjo kerap menjadi langganan banjir karena kondisi daerahnya yang rendah, ditambah pendangkalan Sungai Cacaban. Mengawali tahun 2023, sejumlah harga bahan pangan mengalami kenaikan yang cukup tinggi. Berdasarkan pantauan di Pasar Tomang Barat, Jakarta Barat, harga cabai keriting merah naik dari Rp40.000 menjadi Rp60.000. Sementara untuk cabai rawit merah naik dari Rp60.000 menjadi Rp80.000 per kilogram. Tak hanya cabai, kenaikan juga terjadi pada harga bawang merah, tomat, hingga komoditi lainnya seperti ikan dan udang. Tingginya harga bahan pangan ini disebabkan akibat pasokan dari produsen yang berkurang, akibat faktor cuaca ekstrim, seperti gagal panen karena rusak atau terdampak banjir.